Halo guys, kembali lagi bersama gue Bang Ging. Kali ini kita akan melanjutkan bermain game Plants vs Zombie 3. Let's go, kita mulai guys. Oke guys, seperti biasa jika kalian menyukai video gue, jangan lupa like and subscribe serta nyalakan loncengnya guys, agar kalian mendapatkan info video terbaru gue guys. Oke, langsung saja kita lanjutkan guys. Oh ya, di sini gue ini guys, mulai dari awal untuk permainan Plants vs Zombie 3-nya, karena banyak dari kalian yang komen bahwa tutorial dari Plants vs Zombie 3 itu banyak perubahan guys. Contohnya seperti tanaman atau dari zombie-zombinya. Karena itu gue ingin coba guys, seperti apa? Langsung saja kita mulai guys. Let's go. Oke, ini guys. Waduh, iya guys. Tutorialnya sudah berubah, guys. Ini tutorialnya seperti di Plants vs Zombie 1 dan Plants vs Zombie 2, guys. Awal-awal dikasih satu jalur gini dan tanamannya awal-awal pea shooter, guys. Oke, memang ada perubahan guys di tutorialnya guys. Sebelumnya tidak seperti ini guys tutorialnya untuk awal-awal. Oke, zombies coming. Kita percepat saja ya, karena ini mudah guys. Tutorial pasti mudah guys harusnya guys. Oke, seperti biasa kita tanam-tanam pea shooter. Oke, aman ya. Waduh. Gue ingin lihat guys zombie dan tanaman barunya guys. Karena ada ini guys, zombie dan tanaman baru guys, serta ada gameplay yang berubah guys. Kita lihat saja ya. Oke, mungkin next update-nya mungkin ada perubahan juga, guys. Oke, ini dia kita dapat matahari, guys, di sini. Oke, seperti biasa ya, tutorial awal dari. Oke, kita lanjut, guys. Oke, betul, guys. Mirip-mirip seperti Plants vs Zombie 1 dan 2, guys, untuk tutorialnya, guys. Oke. Kita disuruh tanam ini, guys, bunga matahari, guys. Santuy-santuy. Oke, kita percepat, guys. Kita percepat seperti biasa. Oke, biarkan saja zombinya lewat, guys. Tidak usah takut, guys. Aman-aman. Kita bisa menghabisi para zombie ini dengan 3 petak, guys. Jadi aman lah ya. Oke, kita pakai mode cepat. Oke. Ini taruh sini, guys. Ah, sip. Oke, waduh, kenceng, guys. Oke, sip, sip, sip. Mantap ya. Tutorial memang mudah, guys. Oke, gameplaynya ini, guys, seperti ini, guys. Awal-awal memang ini, guys. Seperti ini memang guys. Oke. Oke, kita dapat ini guys. Walnut, walnut. Oke. Kita siapkan. Tutorial lagi. Oke, level 3 masih tutorial guys. Oke lah, kita tanam bunga matahari dulu guys. Oh ya, kita percepat saja. Seperti biasa, awal-awal harus invest ke bunga matahari guys. Oke, biarkan zombie. Ini kasih sini. Tanam lagi bunga matahari guys, tidak usah panik. Oke, untuk bunga matahari kita cukup, kita lanjut tanam sini. Oke, gameplaynya seperti ini saja guys, aman ya, aman ya. Oke, matahari, matahari. Oke, taruh sini tengah. Oke, walnut satu taruh sini lagi. Oke, sejauh ini masih aman ya guys. Gameplaynya mirip-mirip lah ya. Oke, masih aman guys, masih aman. Oke, kita menang ya, kita menang ya. Oke, mantap. Oke. Waduh, ini guys yang kalian sebut-sebut tanaman baru yaitu renjau kentang, guys. Hei, oke, kita dapat ya. Kita coba ya. Oke, siap, guys. Oke, ini guys renjau kentang, guys. Hei. Oke, kita lihat, guys. Oh ya, kita percepat, guys. Kita percepat, guys. Kita lihat. Taruh sini, guys. Nah. Oke, sayangnya masih belum aktif, guys. Oke, sudah ada yang aktif, guys. Oke, makan itu renjau kentang. Oke, kena ya, kena ya. Kena renjau ya, aman ya. Oke, taruh sini lagi guys. Oke, serangan para zombie. Renjau kentang, come on. Oke, aman ya guys. Aman ya. Oke, sejauh ini masih aman. 3 petak, 4 petak lah, nah, seperti ini lah. Oke, harusnya aman nih guys. Oke, ini dia guys, kentang peledak guys. Oke. Sekali mendekat langsung meledak. Oke, kita menang guys. Oh ya, satu tanaman sudah ini guys. Sudah kita tahu guys seperti apa guys. Tinggal ini guys, seperti kuburan dan juga ini zombie-zombie ini guys, zombie pintu. Oke, waduh, ternyata ini dia guys.
Batu nisannya guys, yang kalian bilang-bilang guys. Waduh, warna hitam gini guys batunya guys. Logo zombinya masih ada. Oke, bagus ya. Batu nisannya lebih bagus ini guys dari Plants vs Zombie 1 atau 2 guys. Lebih bagus yang ketiga guys. Modelnya ya. Oke, seperti biasa tanam dulu. Tanam. Tambah lagi lah, boleh-boleh zombie-zombie kasihin saja tanaman planter guys. Oke, kasih lagi bagian atas. Oke. Aman ya. Oke, sip. Tambah lagi guys, tanaman planter guys. Eh, sayangnya ini guys. Tanaman kubis ini lama guys untuk nyerang ini guys. Nyerang batu nisannya lama guys. Jadi kita pakai shooter guys biar cepat guys. Oke, menang ya. Oke, kita lihat lagi apa ada perubahan lagi guys atau ada tanaman baru atau zombie baru lagi, kita lihat ya. Let's go. Oke, apa ini? Oh, ini guys, anggur peledak guys. Oke. Oh, death guys. Oke, gue ini guys. Putar dulu ya. Kenapa dubes deh? Kau yang di sana, teman. Aku Crazy Death. Terima kasih telah membantuku mengatasi masalah zombie. Oh, siapa ini guys? Waduh, ada Taco guys, karakter baru guys. Oke, kita lanjut ya. Kau bicara dengan siapa, Crazy Dev? Halo, Gulliver. Itu Taco yang bisa berbicara. Seseorang mencubit aku pasti bermimpi. Kau jauh lebih cerdas dari kelihatannya. Ikutlah denganku. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Oke, ternyata banyak sekali update yang berubah guys di mode tutorial ini guys. Waduh, dari ini guys, dari Taco zombie gameplay. Aduh, oke, lagi ya. Hey, aku mengatasi tempat ini. Ini adalah Camlos Cave dan di sini penuh dengan zombie. Ayo buat kesepakatan, jika kau menyingkirkan mereka semua, akan kuizinkan kau menikmati isianku yang lezat. Saatnya untuk senjata rahasiaku, segunung belapa digi de bumbam. Oke, ini anggur guys. Oke, kita sudah tahu kegunaan anggur ini ya, anggur peledak. Ini sangat membantu kita guys untuk menghadapi gerombolan zombie guys. Oke, mantap ya. Oke, kita mulai lagi. Seperti biasa, tanam dulu guys bunga matahari. Oke, kita percepat ya. Oke, kita percepat. Oke, waduh, ada zombie ini guys, zombie pintu guys. Oh ya, untuk counternya kita pakai tanaman planter guys untuk itu ya. Untuk counter ini guys, zombie pintu guys. Soalnya di depan kan dihalangi oleh pintu guys. Kalau pisuter agak ini guys, agak kurang guys. Mending kita tanaman pelempar guys, oke? Untuk counternya ya. Oke, untuk kuburan ini kasih ini saja dulu pisuter guys. Karena serangan pisuter cepat guys. Oke, taruh sini saja. Oke, aman ya. Jangan lupa mataharinya guys, invest matahari. Oke, aman ya guys. Aman, bagian atas kasih dulu. Oke. Oke, ini taruh sini. Oke, kita aman kah? Oke, gerombolan zombie datang guys. Oke, satu aman guys. Oke, tuh deh guys. Nah, kan lama guys kalau pakai shooter itu, terlalu lama guys. Mending pakai ini guys, tanaman pelempar guys. Oke, baru hancur guys. Aduh. Oke, kita menang ya. Waduh, banyak sekali guys perubahannya ya guys yang ada guys. Oke, mantap lah. Oke, kita dapat ini guys. Let's go. Oke, barang baru dikatkan. Oke, tingkatan tanaman. Wah, apa ini guys? Apa ini guys? Ya ampun, segerombolan zombie rakus lainnya. Mereka tampak sangat kelaparan. Bukankah keponakanmu berkemah musim panas di sini? Yang punya otak besar nan lezat itu? Flababu, kau benar keponakanku terbaikku. Patrick ada di Camp Lost Cave. Kuharap dia baik-baik saja. Kurasa itu terserah padamu. Mereka datang. Wupuu. Tunggu guys. Kok takonya berubah jadi seperti ini guys? What? Takonya kenapa berubah tadi guys? Oke, apa ini? Kita harus menghentikan para zombie agar tidak mencapai perkemahan. Nyawa Petrus dalam bahaya. Gunakan sebanyak mungkin peningkatan tanaman gratis sesering yang kau butuhkan. Lagi pula aku sedang bermimpi. Oke, ternyata ininya bisa gratis sekarang guys. Biasanya yang gratis itu hanya guys, hanya otak sama ini guys, utilitas seperti matahari dan juga itu guys, tambah matahari, tempat jebakan, apalagi itu guys, permen karet tuh, lemparan. Sekarang ininya bisa di ini guys, unlimited juga guys. Oh, mantap lah guys.
bisa spam-spam guys kalau kan ada kayak ininya guys. Waduh. Semua zombie langsung beres. Oke, kita cepat saja ya. Oke, kasih ini saja guys. Mumpung ini guys, tidak terbatas guys. Mantap sekali. Waduh, penuh perubahan memang guys. Oke, kita menang ya. Oke, oke, menang guys, menang. Oke, apa ini? Oh, rebung, rebung. Sudah nyampe rebung, guys. Mipik lah, Bastard. Ini membuatku takut. Aku harus bangun. Tapi bagaimana? Seorang bantu aku. Jangan konyol. Kita sedang bersenang-senang. Ayo tinggal di sini. Bersama selamanya. Aduh, kita sudah ada di sini, guys. Aduh, tadi itu tutorial yang sangat seru, guys. Ada dua tako di sini, guys. Tako jahat dan tako baik, guys. Untuk tako jahat itu yang tadi, guys, dan tako baik itu yang awal-awal tadi, guys, yang takonya masih seperti segar lah gitu. Oke, ini kita sudah tahu lah ya. Cerita-cerita seperti ini ya. Oke, kita cobalah. Kita ikuti saja. Hei, Paman Dev, aku kembali dari kemah musim panas. Astaga, lihat kekacauan ini. Paman Dev, kau di rumah? Mungkin dia kembali ke bengkelnya. Ada Patrick. Peringatan penyusup. Memulai manuver pertahanan. Hei, hati-hati. Kau hampir memotong jari-jari kakiku. Kata Sandi salah. Akses ditolak. Bersiaplah untuk dihancurkan. Waduh, mau marah guys. Oke lah, oke. Oke, untuk awal-awal tadi ada yang tutorialnya memang berubah guys. Oke, ini seperti biasa guys. Tolong jangan hancurkan aku. Kata Sandi Paman Dev pasti Glekke. Kata Sandi salah. Menghancurkan target 5, 4, 3. Apakah itu Blobe? Plop? Blobe Cami? Gas Fleplip? Tunggu, aku tahu. Tako. Kata Sandi diterima. Parameter keamanan diaktifkan. Selamat datang keponakan Patrice Blazing. Terima kasih. Apa kita berteman sekarang? Siapa kau dan di mana Paman Dev? Aku mau kreator Dev sedang dalam keadaan hibernasi dan ditompang makanan. Ikuti aku untuk menuju stasiun pengisian dayanya. Oke, seperti biasa ya guys. Awal-awal gameplaynya memang seperti ini guys, tapi di mode tutorialnya banyak perubahan guys. Oke lah guys, untuk video game Plan vs Zombie 3 kita cukup sampai di sini saja guys. Kita lanjutkan di next episode guys. Waduh, untuk sementara gue main yang awal-awal dulu ya guys. Gue ingin tahu apa saja perubahan di awal-awal ini guys, seperti tutorial dan selanjutnya guys. Oke, jika kalian punya informasi yang lain jangan lupa komen di bawah guys. Oke lah guys, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Terima kasih. Dadah.